Jadi rasanya benar-benar sangat manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, hari ini tanggal 23 Oktober 2020, yaitu sekitar berapa? 87 hari setelah saya melakukan penyemaian dari biji untuk tanaman melon jenis Silver Lake. Nah, jadi di usianya yang ke-87 hari setelah melakukan penyemaian dari biji ini, saya akan melakukan proses panen ya, sahabat semua, untuk tanaman melon jenis Silver Lake. Jadi untuk tanaman melon jenis Silver Lake ini bukan ukuran yang gagal ya, sahabat semua. Memang katanya untuk ukuran melon Silver Lake itu ukurannya memang seperti ini. Kalau di video saya sebelumnya untuk tanaman yang melon Saras Meta kan ukuran kecil kayak gini karena proses tanamnya yang bisa dikatakan cukup gagal. Jadi ukurannya segitu. Tapi kalau Silver Lake itu memang ukurannya sebesar ini ya, sahabat semua. Nah, baiklah, langsung saja kita panen terlebih dahulu melon Silver Lake-nya. Nah, jadi seperti ini melon Silver Lake. Nah, sekarang kita coba timbang beratnya berapa? 238 gram. Lanjut kita coba belah. Kalau dari baunya sih sangat wangi ya, sahabat semua. Beda sama melon yang jenis Sunrise Meta. Kalau melon Silver Lake ini bener-bener wangi, kecium banget wanginya. Nah, sekarang kita coba tes rasanya seperti apa. Ini bijinya kecil-kecil. Coba saya ambil rasa yang dari tengah buahnya, yang banyak bijinya. Manis banget. Beda jauh sama yang tadi, yang melon jenis Sunrise Meta. Jadi kalau yang jenis Silver Lake ini mungkin karena bisa dikatakan cukup berhasil, jadi rasanya benar-benar sangat manis. Sayang sekali sampai hari ini saya belum punya alat untuk mengukur Brix ataupun tingkat kemanisan dari suatu buah. Tapi yang jelas untuk buah melon Silver Lake ini benar-benar sangat manis sekali. Luar biasa mantap. Melon Silver Lake. Nah, jadi mungkin ini adalah video terakhir dari saya mengenai tata cara menanam melon Silver Lake dari mulai biji sampai dengan panen. Seperti ini, sahabat bisa tonton semua video-video saya. Dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan, tentunya karena seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya, untuk menanam melon jenis Silver Lake ini adalah pengalaman pertama saya. Nah, baiklah, mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, serta jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.